Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini tuh saya akan memberikan tips bermain cara mengatur margin ukuran 4433 pada Microsoft Office Word 2007. Oke, terlebih dahulu jangan lupa subscribe. Oke, langsung kita masuk di aplikasi Office Word 2007. Ini saya sudah menuliskan sebuah kalimat. Oke, caranya itu kita masuk di file layout. Menu file layout, lalu kita pilih margins, lalu kita klik custom margin. Nah, di sini ada top. Top itu artinya bagian atas, dan kalau left ini bagian kiri, sedangkan kalau bottom bagian bawah, dan sedangkan right itu bagian kanan. Oke, kita kasih 4433 4 cm. Topnya itu atas 4 dan kiri, yaitu lift itu 4 juga, sentimeter 0. Dan kalau bottomnya itu kita kasih 3 cm, kita kasih 3 cm. Oke, di sini ukuran itu 4433. Ya, ini yang bisa digunakan di menulis proposal. Oke, 4433, top, left, bottom, dan right. Setelah itu kita klik OK. Nah, jadi ukuran itu sudah berubah itu 4433. Bisa lihat di sini bagian atas 4, sini 4, sini 3, dan bawahnya juga 3. Nah, begitulah cara mengatur ukuran margin 4433. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.